sakit ini saya pengen melihat kondisi pasiennya. Nah, di sini ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, itu kalau kita lihat dari segi performan bahwa rumah sakit Bethesda Serang ini sudah waktunya naik status dari kelas C ke kelas B ya. Nah, sehingga nanti kita lihat salah satu menjadinya persyaratannya apa, sehingga bisa terkait. Yang kedua, masalah sarana prasarana parkir itu ini kita akan optimalkan dalam waktu bulan ini. Saya minta kepada rumah sakit ini bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena kita secara eksternal kalau lihat pemandangan rumah sakit seperti ini kurang nyaman. Sehingga saya harapkan dalam waktu dekat ini kita harus melakukan dalam program KSP-nya atau kerjasama dengan suami dan sebagainya.